Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan bersama TV hari ini untuk info yang lebih menarik selepas ini. Ketika ini cerita tentang badai yang melanda rumah tangga Syamsul Yusuf dan Putri Sarah Liana menjadi bolan hangat di sana-sini. Pengarah itu dilaporkan enggan menceraikan istrinya pada Selasa lalu. Isu yang berlaku antara mereka meraih perhatian ramai, termasuk pendakwa selebriti Dai Fuad. Menerusi video, dia mencadangkan agar pasangan itu tidak mengeluarkan apa-apa lagi kenyataan dan cukuplah ramai yang terkesan dengan masalah rumah tangga mereka. Tampaknya segala permasalahan berkaitan rumah tangga perlulah diselesaikan di mahkamah dan bukannya di media sosial. Kembalilah kepada Allah dan luruskanlah hati dengan keimanan. Tutup mulut, zip lidah daripada keluarkan apa-apa kenyataan yang akan menjadikan masalah lebih complicated. Dahulu anak angkat Nabi, Sayyidina Zaid Al-Harith pernah bercerai dengan Zainab binti Jahsy. Padahal mereka tokoh besar dan popular oleh keakraban kepada Nabi. Ada mereka buat kenyataan media, ada mereka beritahu masyarakat kenapa perlu berpisah, ada mereka membuka kelemahan masing-masing, padahal mereka juga merasai kesakitan akibat penceraian. Penceraian adalah jalan keluar daripada Islam buat pasangan yang sudah tidak sehaluan, bukannya jalan untuk meraih perhatian umum, tulisnya. Namun menjengar ruangan komen rata-rata kurang bersetuju dengan Dai Fuad dan berpendapat jika dia mahu menegur buatlah sedemikian bertentang mata dengan mereka. Ramai yang berkata dia tidak seharusnya menyamakan dengan anak angkat Nabi kerana zaman dahulu ketika itu tiada kemudahan internet dan media sosial.